Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu pernah berkata dalam ceramahnya. Beliau mengatakan apa? Ahammu syai'in fi talibil ilm an yakuna mutarabbiyan 'alal akhlaqil fadilah. Perkara yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu, dia yatarabba ya 'alal akhlaq. Dia tumbuh terdidik di atas akhlak yang baik. Kata beliau, fa innal ilm bil akhlaq la faidata fiha. Fi. Karena ilmu tidak disertai dengan akhlak, enggak ada faedahnya, kata beliau. Maka ilmu yang tidak menghasilkan akhlakul karimah, tidak menghasilkan amal, yunza barakatu, maka akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam, anzani Allah wa iyyakum. Ini merupakan introspeksi buat kita semuanya ya akhul Islam. Karena ya akhi, terutama kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentu kewajiban kita yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengaplikasikan ilmu di dalam hidup kita.